Hai hai hai, welcome back to Yolipop Chu Diary. Makan seafood di Jimbaran sangat digemari semua orang. Konten ini saya ambil di Jimbaran dari sisi Queen Beach atau Jimbaran lama guys. Jimbaran Beach Cafe ini langganan dari keluarga kami guys, karena di sini masakannya itu sangat enak. Biasanya orang-orang makan di Jimbaran itu untuk dinner, tetapi kali ini saya makan lunch, makan siang, dan suasana pantainya masih sepi. Parkirannya pun sesepi itu guys. Yuk kita masuk terus sampai menuju ke kafe langganan dari keluarga kami guys. Di daerah Jimbaran yang ini, kafenya tetap berderet-deret seperti Jimbaran Baru ya guys. Cuman lapangan parkir di Jimbaran Baru lebih luas. Dan seperti khas makan di Jimbaran, begitu kita masuk, kita memilih lauk apa yang kita inginkan. Ada berbagai macam ikan. Ada juga kerang, cumi-cumi, udang. Kita bisa pilih, kita timbang sesuai yang kita inginkan untuk dimakan bersama yang tercinta. Kemudian kita akan memilih mau dimasak apa, misalnya dibakar, asam manis, atau lainnya. Enaknya tuh kalau makan siang di sini tuh masih sepi, tetapi kalau malam itu sangat ramai, tetapi memang suasananya kalau malam itu sangat menarik banget ya. Bayangin makan malam di tepi pantai dengan lilin-lilin yang cantik menghiasi meja kita saat dinner. Dengan deburan ombaknya yang sangat syahdu, diiringi musik yang biasanya itu pakai gitar, terus ada yang nyanyi gitu guys. Wah, romantis banget guys. Jadi biasanya kalau saya ke Bali hampir selalu makan di Jimbaran guys. Tetapi kadang saya makan malam dan kadang makan siang seperti di konten ini guys. Selain itu, khas dari Jimbaran selalu disajikan kacang goreng sembari menanti menu yang kita pesan matang. Dan inilah menu-menu yang kita pilih untuk makan siang bersama keluarga kami saat kami berlibur di Bali guys. Saat makan ini saya gak ikut memilih menu guys, saya cuma menikmati. Dan di sini ada tumis kangkung, kerang, kemudian udang, ada ikan juga guys. Dan pastinya ada sambalnya serta lalapan. Buat kamu yang pengen tahu alamatnya, cek di kolom deskripsi ya, akan saya tulis detailnya di situ. So guys, buat kamu mungkin ini bisa jadi referensi saat kamu berlibur ke Bali. Thank you for watching guys.